Pemirsa, aparat kepolisian Resort Sika memusnahkan 350 knalpot racing serta mengamankan 500 kendaraan bermotor saat melakukan operasi knalpot racing. Polisi juga akan merazia sejumlah toko yang menjual knalpot racing di Kota Momere. Pemusnahan 350 knalpot racing ini dilakukan di halaman depan Mapolres Sika menggunakan sebuah alat berat dan disaksikan pula oleh para siswa SMP dan SMA di Kota Momere. Usai digilas alat berat, ratusan knalpot ini dikumpulkan guna dipotong menggunakan mesin potong. Sementara itu, ratusan sepeda motor yang kedapatan menggunakan knalpot racing juga ditilang dan diamankan di halaman depan Mapolres Sika. Sekitar 350 kendaraan ya, yang kita ambil, ya, semuanya memakai knalpot racing, knalpot yang tidak sesuai standar yang sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya standar nasional Indonesia dan juga kelaikan di jalan raya. Ratusan knalpot racing ini merupakan hasil razia polisi selama satu minggu belakangan. Selain itu, polisi juga merazia knalpot racing, baik itu untuk motor maupun mobil yang dijual di sejumlah toko di Kota Momere. Operasi knalpot racing masih akan terus dilakukan aparat Polres Sika, pasalnya sangat mengganggu kenyamanan warga. Pihak kepolisian pun menghimbau agar para pemilik motor tidak lagi menggunakan knalpot racing, tetapi menggunakan knalpot standar pabrikan. Dari Momere, Joni Nura, Tim Anyus melaporkan.